warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini Bapak ada di HS9 sedang menunggu Pak Romo, dan kita akan berjumpa dengan LS270 di malam hari ini teman-teman ya. Kita menunggu Pak Romo dulu. Pak Romo udah datang duluan. Jadi kita sudah berada di Jalan Soekarno Hatta. Jadi LS270 sudah melintas di Jalan Musi 2 teman-teman ya. Oke, kita di sini kita tunggu di sini di Jalan Soekarno Hatta. Cor-coran. Nah, itu depan itu kios minyak ya, lepas dari kios minyak. Nah, kita sudah terlihat bus LS270 dari kejauhan teman-teman ya. Dengan strobo barunya teman-teman. Naik ke wayang golek tuh ya. Mantap. Assalamualaikum. Seroyeng. Yo. Iqbal, saya strap dulu ya. Iya. Ya. Strap dulu dia. Oke ya, naik mobil ini aja. Oke, Pak Romo. Jadi kapan kita ke Jogja? Ini ganti. Ini teman-teman sedang ada proses pengecoran jalan. Kalau pagi macet nih Pak Alin. Ya biasa ya, kalau di daerah sini karena ada banyak pengecoran, banyak ada juga lah titik-titik tertentu yang macet kan. Kalau pagi ini luar biasa macetnya ini. Apalagi ini kan karena persimpangan ini kan ditutup. Ya. Terus ini Bang Alim, mulai tanggal 5 yang ada jembatan tol itu. Nah, itu kan ditutup jalan jam 2 sampai jam 4 subuh, jam 2 malam sampai jam 4. Oh, yang di sini ya, ya di Musi Pahit itu. Ya, nah, itu mulai tanggal 5. Jadi dia mau pasang girder kan? Ya. Jadi kalau lewat harus di bawah jam 2 atau di atas jam 4. Nah, itu udah dibuka. Cuma 2 jam. Jadi satu harinya cuma 2 jam. Macam lindungan ini ya? Nah, yang sana tadi macam lindungan. Oh, lampu merah, ini? Lampu merah tadi. Oh, ini? Ini Grand City. Oh, Grand City. Arah terminal ya. Lampu merah yang tadi Bang Alim setelah poligon. Nah, itu lampu merah macam lindungan. Thank you.
perumahan Citra Grand City ini Bang Alim. Ya. Ini perumahan Ciputra ini. Grand City. Solar ini, bensin mengular ini Bang Alim. Tapi kalau alhamdulillah untuk kita 270 sendiri ya, sudah ada stok 9 jerigen. Nah, ada stok 9 jerigen. Ya, alhamdulillah sudah bisa lah sampai Pekan Baru. Alhamdulillah, jadi ada stok solar sampai Pekan Baru ya Bang Alim ya. Ya, sudah ada stok solar kita sampai Pekan Baru. Pak Romo, di Blong Pak Romo ya. Kalah, kalah susnya 270. Kalah dengan Pak Romo. Jadi Pak Romo satu hari ini sibuk Bang Alim. Nah, ngajar asistensi. Ah, cuman alhamdulillah malam dia bisa. Ya, bisa juga. Jumat yang barokah ini. Ya, Jumat ya. Barokah. Terminal alang-alang lebar. Biasanya ini truk-truk banyak yang istirahat sejenak di sini. Jangan kelewatan lagi Bang Alim, habis trotoar ini ya, di sebelah kiri. Kemana itu? Jam ini Bang Alim. Ya, 24 jam. Kebanyakan yang jualan ini biasanya rata-rata orang Medan banyak. Begitu Bang Alim. Ya. Polisi India teman-teman. Ah ya, ah. Ini penumpang yang 34 ini langganan 270. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita sudah berada di RM Padang Bolak. Di sini adalah 270 tempat parkir. Mana Pak? Saya alhamdulillah. Rabi. Kemarin enggak jumpa kan? Ya, subuh. Iya. Pas sekali itu jam 6 udah mulai nganter anak sekolah. Tapi cuma kajak pusing aja. Itu aku lihat babat toman. Aduh, di babat toman ini lihat jalannya kan. Memang babat toman benar, tapi